Lingkungan hidup nih pak, ini kok tulisan rokok nih pak, saya perlu pak, ini maaf seribu maaf, membunuhmu. Nah ini kok, nek kalau luan presiden pak, ini hukumnya makruh nih pak, terus miring jadi haram nih kok, pripun, mantur pun pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jane soal jin, gamelan, rokok, kuwi sing paling apik kuwi riset. Didoleki cara ilmu dengan pendataan-pendataan, analisis kan gitu. Tembakau diselidiki, rokok diselidiki, gitu kan? Masih ada? Oh, rokok. Sing ngarani rokok makruh niku sinten? Sing ngarani rokok makruh niku sinten? Zaman Rasul itu rokok itu kan makruh terus ditetapkan oleh zaman dunia. Rasul enten rokok nopo? hanya maaf saya ya hanya mendengar itu, enggak tahu zamannya Rasul, hanya cerita. Terus yang ini dengar dari ketua PP Muhammadiyah dulu zamannya Pak siapa kalau enggak salah Mu Dim ya Pak Din itu. Nah, itu dinyatakan haram dan maaf saya juga kalau asam jin itu rokok, yang haram gudang garam. Oh, gudang garam. Karena namanya kan Din Samsudin. Aku nak ketemu Din Samsudin ora cak gudang garam wae ngono kuwi jae. Pak kuwi sawang sinawang, Pak. Ya Allah, mulane balik nang usul fikih iki lho, yain balik nang usul fikih. Boleh seorang ulama menyimpulkan makruh ya boleh, menyimpulkan haram ya boleh, ulama lain menyimpulkan tidak ya boleh, halal ya boleh, dan setiap orang punya hak untuk menentukan hidupnya masing-masing, tanggung jawabnya kepada Allah, tidak kepada ulama. Bentar pak, yeah. Itu kan gambarnya itu kan kanker itu pak, kanker loh pak itu. Iya, saya gambar sinten niki. Pabrik rokok itu kan. Lagi sinten saya gambar niki. Pabrik rokok. Senes pabrik. Niki Departemen Kesehatan. Orang mungkin wong dodolan medan-medani sing dituku iki. Iya tujuan iki. Iya kok iki. Niki dipaksa, Pak. Iki dipaksa tak critani. Dipaksa, Pak. Pabrik rokok dipaksa dikai gambar. Ini aturan pemerintah. Dudu pabrike sing gambar. Ana wong warung kok awas lho tempene benguk ya. Awas ya ora ono ya ora payu. Iki sing gawe Departemen Kesehatan. Departemen Kesehatan itu bagian dari WHO. WHO itu bagian dari perang dagang internasional antara perusahaan nikotin melawan perusahaan farmasi. Semua sekarang sudah dikuasai perusahaan farmasi. Nek kowe ngombe Klating Deng, nek kowe ngombe pil kuwi apik, nek rokok elek kan gitu. Wis saiki gantiin rokok kuwi kanggo pil. Ning aku ora gelem berdebat. Aku ora gelem berdebat. Mau aku nek soal kuwi. Monggo. Arep ngerokok-ngerokok ora ngerokok ora ngerokok. Kowe kudu ngerti kesehatanmu dhewe. Oh iya, saya tahu itu. Lah iya. Saya khawatir aja. Hanya mengingatkan nih, Pak. Nggih. Nanti kalau itu kan gambar menakutkan, Pak. Lah, ya, ya. Pak, gini, Pak. Pak, bentar, nih, Pak. Yang tidak bisa dibohongi itu otak bawah sadar, Pak. Otak bawah sadar itu tidak bisa dibohongi, nanti akan bekerja sendiri pak. Oh iya apa ora, apa iya ora. Oh iya wis ini wae, ini yang menjawab NO wae lebih bapaknya maksa ya maksa, pak aku ini ngerti uripku pak aku ini ngerti uripku, aku ngerti kapan mangan, kapan orang mangan, mangan sepiro, mangan opo, aku ngerti. Aku lungguh kaya ngene iki nganti jam 4 esuk. Kuwi aku ya ora asam urat, aku ngene iki paru-paruku ya resik, ya. Wong iki macam-macam, Pak. Ana wong mangan krikil ora masalah, ana wong mangan bling ya ora masalah. Dadi ora kaya jenengan kabeh wong sak donya ora. Ana wong iki macam-macam, ana wong ngemut botol tok ya wareg ya ana. Kok gelem diapusi karo gambar iki lho. Saiki ngene wae tak dudi Pak.
niki duwe Samsu ora diwaca iki. Coba. Iki diwaca, didelok. Ji Samsu tak dudu ya. Iki konsumen utamanya orang NU. Karena yang menyarankan bikin rokok ini adalah Syaikhona Khalil, gurunya Mbah Hasim, gurunya Kiai Jamat Dahlan. Yen ini ya. Le kowe dodol rokok wae, dodol mbako. Ning mbakune kudu mbako Madura diwaca. Ana mbakune Madura ora? Dengan tembakau Madura. Wis, wis. Bintange pira dibalik? 9. Nek NU kae pira bintange? 9. Nggih. Nisore bintang 9 apa unine? Angka pira? Ora-ora, dhuwure. 2 3 4 2 salat subuh, 3 salat maghrib, 4 zuhur, asar, isya. Nisore. Nisore. Fatsal 5. Fatsal 5 apa? Rukun Islam 5, Pancasila 5, Drijimu 5. Apa meneh? Driji sikil 5 apa meneh? Semua sedulur papat 5 pancer, semua 5. Karena konsumennya diperhitungkan adalah masyarakat Jawa NU. Nuvien, wis ya. Piye-piye? Monggo-monggo. Berarti itu gambar-gambar di puskesmas. Itu anu Pak, bohong itu. Lagi ngerti. Pak, ngene, aku enggak ngarani bohong. Ngene Pak, urip ki ngene lho. Urip ki ngene Pak, ngene wis. Jadi Bapak iki ya Allah, jenengan insyaallah mlebu swarga. Apa sebabnya mergo gampang diapusi dunya? Itu namanya madhab Pak. Mulane ono madhab Syafi'i, Hanafi, Hambali karo Hanafi. Nanti ada Syiah, ada MTA, ada macam-macam. Itu karena pendapatnya berbeda. Lah ini satu pendapat, satu madhab. Jarene madhab iki matene wong. Engko ono madhab liyane akeh banget. Lah sampean monggo milih ndi? Arab Syafi'i monggo, Arab Maliki monggo, Muhammadiyah wae loro kok madhabe. Bab rokok. Lho, ora ngerti to iki. Pejang. Pejang. Mbakne nyuwun preso iki lho, Pak. Lho lha iya. Terus Muhammadiyah niku sing orang ngerokok niku jenenge Muhammadiyah Syafi'iyah. Mergo Pak Syafi'i Ma'arif ora ngerokok. Nek Muhammadiyah sing ngerokok niku jenenge Malikiyah. Mergo Pak Malik Fajar iki ora leren le ngerokok. Iya lah. Jenengan niku terlalu serius. Mulane insyaallah mlebu swarga. Soale dunya meng napusi dhek, terpercaya nek iki tenanan iki lho.